jalan ke mana ya? Mau kemana sih lah? Merawi, Boy. Di sini mataharinya sekarang lumayan kenceng, tapi dingin juga teman-teman. Jadi anakku udah pakai shawl, pakai topi. Tapi go with mami? Aku cuma berdua aja sama anakku. Mi bawa tas, jam bolan, bawa peralatannya dia. Mau kemana? Tungguin ya. Few moments later, one eternity later. Lonely Tete. Nanti kita grebek yuk rumahnya Tete kayak gimana, teman-teman pasti belum tahu kan? Lokasi syutingnya, YouTube-nya YouTuber Andini Overfield kan? Nah. Kamu naik apa dari rumah? Taksi nih, taksi lah. Ampun. Nah, aku bilang kamu stop juga, baru kan naik taksi juga. Ini di rumah istri. Macet. Macet. Apa ya macet? Macet. Di mana? What? Dari keluar abrik. Turunan tiga ada kayak gerbong apa? Apa kereta apa sih dia? Yang di mana? Ada bridge atasnya mobil lewat tuh, kita masuk bawah gitu. Turun, kamu itu kemana sih? Balik lagi, kita udah makan tadi kenyang banget, alhamdulillah. Nah sekarang nih aku mau ajak teman-teman untuk lihat lokasi syuting YouTube-nya Teteh Andini Overfield. Nah ini tadi kita masuk dari sini, terus di begitu masuk langsung di sana ada dapur, di sini ada ruang tamu. Nah, tapi kita ke dapur dulu aja. Ini dia tuan rumahnya, Tete. Hai. Terima kasih ya boleh gerbek rumah kamu nih. Mau tur dong? Boleh. Ya. Tur gubuk. Halo, rumahnya. Teman-teman cakep banget deh. Gede udah, lagi. Ya, teman-teman udah tahu lah. Sering di vlog dari sinilah tempat aku memasak. Yes, sini dia ya. Kapten ya kalau kata orang. Di sini ya, di sinilah tempat keajaiban terjadi, masakan-masakan yang spesial ya. Spesial itu. Aku itu masakannya ala-ala dan berat ibu. Jadi cepat, singkat, simple. Simple, enggak berantakan ya. Nah, dan enak beneran. Aduh sampai meremlek dah. Dan di sinilah biasanya dia ini dinner ya. Iya. Anak bercanda, kan. berantem di sini. Terus kalau ada apa-apa kayak ulang tahun, taruh di sini bannernya. Kalau ada apa aja. Iya. Dan juga termasuk aku kalau nge-zoom itu di sini juga kalau misalnya mau background empty gitu ya. Jadi Zoom meeting. Ini multifungsi sekali nih. Jadi di sini sebenarnya ruangan ruangan makan sekaligus dapur slash serbaguna juga ya. Workspace juga, iya benar. Oke, okay, ya. Jadi gimana ke atas apa ke living room cepat aja? Ya, oke. Okay. Nah ini hallnya menuju ke living room. Living room kayak gini ada Babe Dan. Halo Om Dan. Permisi kerembek rumah ya. Ada Mas Dan, ada Dan. Ada Dan ya. Ada Junior Dan. Itu tadi. Nah, Timi, halo, say hi Tim. Halo Tante Nelma. Hai. Oh. Nah, ini juga ruang kerja. Tuh, dia tuh. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Ini ruang kerja / study buat anak-anak juga. Jadi aku kalau pagi sampai jam 3 ruang kerja aku. Oke, sekarang kita ke atas. Atas ini ada ruangan apa aja, Teh? Kamar aja sih sama kamar mandi. Dan berantakan, kamar berantakan. Ruang berantakan. Dong, lihat ini tuh. Kayak gini aja jukat jaket. Ini setrikaan, ini dryer karena kita enggak punya apa namanya?
utility room kalau di sini itu orang karena nggak ada jadi di sini. Cuci di bawah, ngeringin di sini, lipat. Langsung ya, masukin ke lemari ya. Masing-masing gitu. Oke. Okay. Nah, kalau ke kamar mandi ke sini. Which is it's not very special, simple. Yeah. Kayak gini simple. Doang, ya. Enggak ada macam-macam. Tapi rapi ya, bersih ya. Simple. Teteh ini ada yang bantuin enggak sih bersih-bersih? Oh, I wish, Nel. Anak-anak bisa bantuin ya. Hebat. Kadang ya, gitu. Tergantung mood. Ini kamar maksi gelap ya. Ini kamar maksi. Gelap ya. Nah, sama mantap. Ya. Enggak bang. Ini kamar anak bujang ya? Kamar anak bujang. Ah, oke. Okay. Apa ini jualannya dia tapi enggak laku-laku jadi ya di sini. Apa sih ini? Ini skateboard. Oh, lucu. Dari Supreme. Wah. Kalau ada yang mau beli tuh. Silakan. Wah, nanti hubungin Teteh ya. Hubungin Maxi ya. Udah ini bedding, itu tempat kerja yang berantakan, ada vision board, cuma satu aja mobilnya. Wih, gak ada yang lain ya, emang dia. Biasanya itu, dia ada sepatu, udah gitu satu. Oh dia gitu? Oh, ulo, boleh, ada foto, boleh. Teman-teman, oh, mesti lihat ini. Oh my God, oh my God. Aku hamil Andre. Andre, ini. Terima kasih, berapa ini? 2 tahun setengah. Oh, itu nanti gue jadiin thumbnail. Nah, ini kamarnya Andre yang juga ya banyak macam-macam di sini. Enggak. Ini kamar anak remaja. Ya, remaja. Ini sangat spesial bednya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Sangat spesial bed karena dikasih dari Tante Nelma. Yang mana? Ini. Kamu lupa. Yang mana? Bed. Nah, yang mana? Dari Al. Dari kamarnya yang satunya si Hobi. Oh, yang awal dulu. Oh my God. Oh ya Allah, ini. Iya. Nelma kan waktu itu beli ini ya, teman-teman, waktu rumahnya baru, terus dia enggak bisa buka laci atau apalah pokoknya. Iya. Dia bilang padahal baru dikasih nih ke aku. Ya udah. Seneng anak-anak. Ini. Iya, enggak di gue udah beli, enggak cukup. Enggak cukup. Enggak cukup kamarnya. Kamar gue kecil, kamar anak-anak kecil kan? Padahal ini juga kecil. Iya. Ini dari teman-teman, so thank you. Thank you. Wah, wow, kamu udah kepake. Ini kamar anak remaja ya. Nah, ini. Dan di bawah di kolong situ kadang mereka pada nonton. Ini lucu nih teman-teman, aku bilang lucu banget di bawahnya ada kasur. Ada kasur. Ada kasur kecil jadi mereka kalau main suka runtelan di situ bertiga ya. Kayak gitu. Kayak gitu ini ada kesini, sedikit ya, gitu lah, nggak banyak sedikit ini, tapi ya di seneng deh nggak bareng-bareng ada harta karun ada di situ bisa ada apa ada oh gitu. Nggak jangan jangan liatin dong ada harta karun ada harta karun nggak ada apa-apa nggak apa-apa wah gitu. Menarik nah simple. Yang terakhir ini main ya ini dia main room where the magic happen ding 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 ding